بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية Pemirsa yang mengharap ridho Allah, puji dan syukur, mari kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Dari mulai nikmat yang mungkin kita pandang kecil sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para penonton yang dimuliakan Allah, manusia merupakan tema yang menarik perhatian para pakar atau para ahli ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Namun demikian, mereka gagal faham ketika merumuskan ilmu yang mereka kembangkan karena ada aspek yang mereka abaikan, ada aspek yang tidak mereka perhatikan karena memang mereka tidak mengetahui secara persis siapa manusia itu yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa merumuskan sebuah pemahaman tentang satu disiplin ilmu, maka kita perlu tahu siapa manusia itu dan apa orientasi hidupnya, sehingga dengan demikian kita akan tahu dengan sebenarnya pemahaman kita tentang manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan bahwa tujuan dari ibadah saum Ramadan itu, sebagaimana terungkap di dalam firman Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikum musyiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'an lakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian la'an lakum tattaqun Di ujung ayat ini dengan sangat indah Allah mengungkapkan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah huruf yang menggambarkan harapan yang mungkin bisa digapai. Jadi dengan demikian kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, itu sangat mungkin siapapun orang yang beriman untuk memperaih gelar mutakin. Pengertian takwa yang dirumuskan oleh ulama beragam maknanya. Tapi yang jelas bahwa kata takwa diambil dari kata wako yaki wikoyatan. Yang artinya menjaga, memelihara, melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya. Ada satu ilustrasi yang menarik. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab tentang pengertian takwa, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, Apakah Anda pernah memasuki lorong yang penuh dengan onak dan duri? Lalu Ubay mengatakan, "Ya, saya pernah." Lalu Umar bertanya lagi, "Bagaimana Anda ketika melewati lorong yang penuh onak dan duri itu?" Lalu dijawab oleh Ubay, "Bahwa saya tentu saja sangat berhati-hati ketika melewati lorong itu, supaya tidak menginjak." Onak dan duri yang ada di dalamnya, lalu Umar menyimpulkan, itulah takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidupnya, sehingga tidak menginjak duri-duri kehidupan seperti kebohongan, ketidakjujuran, dan lain-lain sebagainya. Kembali ke persoalan semula, bahwa para ahli ketika merumuskan disiplin ilmunya sering gagal faham karena kurang memahami tentang hakikat manusia. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui siapa manusia itu yang sebenarnya, maka kita perlu menggali informasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah sendiri sudah berfirman, Ala ya'lamu ya man Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Dilihat dari asal kejadiannya, manusia itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek jasmani dan yang kedua adalah aspek rohani. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Sod ayat 71 sampai dengan ayat 72. Di mana Allah menjelaskan ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan manusia mintin dari tanah. Dan ketika aku sudah menyempurnakan ciptaannya dan aku hembuskan ruh ciptaanku sehingga dengan demikian sujudlah kalian para malaikat kepada manusia itu. Nah dari ayat ini kita bisa melihat bahwa manusia itu terdiri atas dua aspek. Yang pertama aspek jasmani dan yang kedua ada aspek rohani. Nah aspek rohani ini salah satunya adalah fitrah beragama. Ini bisa kita lihat dalam penjelasan Al-Quran dalam surat Ar-Rum. Fakim Fa wajhaka liddini hanifa fitratallahi allati fataran la tabdila li maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang manusia diciptakan atas fitrah itu. La tabdila li dan tidak ada perubahan pada fitrah. Nah barangkali ilmuwan sekuler tidak sampai pemahamannya tentang hal ini. Bahwa manusia itu juga sebagai makhluk ruhani yang dia percaya pada Tuhan. Dan yakin adanya zat yang maha kuasa di luar dirinya. Dan tadi dijelaskanlah tabdi tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Nah kebutuhan manusia akan Tuhan ini akan tampak jelas. Ini ketika manusia berhadapan dengan satu problem, dengan satu kesulitan yang dia sendiri tidak bisa memecahkan kesulitan itu. Nah, oleh karena itu kita baca dalam surat Yunus ayat 22. Allah memberikan ilustrasi bahwa manusia itu ketika naik perahu dan perahu itu dihembus dengan angin yang sepoi-sepoi, maka perumpang itu merasa senang, berbahagia. Namun ketika ke tengah-tengah lautan lalu datang ombak, kemudian turun hujan yang deras, sehingga mereka menduga bahwa ombak itu akan menerkam mereka. Disitulah fitrah keagamaannya muncul. Lalu serta-merta mereka berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah. Lain anjaitana min hadihi Andaikan engkau selamatkan kami dari situasi ini. Kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Dari sini tampak jelas bahwa siapapun yang namanya manusia Apakah dia beragama Islam atau bukan beragama Islam, ketika dihadapkan pada satu persoalan yang rumit, maka mereka akan kembali kepada Allah dan berdoa dengan tulus kepada Allah untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kesulitan itu. Kalau kita perhatikan ayat ini, jelas-jelas menerangkan tentang perahu. Yaitu alat transportasi di lautan. Kalau kita fahami dalam konteks kekinian, bisa saja ilustrasi kita buat yaitu dengan menggambarkan alat transportasi di udara, yaitu pesawat. Andai kata kita semua berada dalam situasi berada di dalam pesawat di atas ketinggian ribuan feet, lalu pilot mengatakan kita akan melakukan pendaratan darurat dan oleh karena itu para penumpang harap memasang safety belt karena kita akan melakukan pendaratan darurat mesin sebelah kiri kita tidak berfungsi dan saya yakin dalam situasi seperti ini semua penumpang akan berdoa kepada Allah dengan tulus lain anjaitana min hadhihi lana kuna inilah salah satu bukti bahwa pada diri manusia itu apapun keyakinannya satu saat dia akan sampai pada pertolongan atau permintaan pertolongan kepada zat yang maha kuasa di luar dirinya. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita sedikit mengungkap tentang siapa manusia itu dan apa itu pengertian takwa dan seperti apa implementasinya Menurut penjelasan para sahabat, maka kini saatnya kita melihat dan memperhatikan firman-firman Allah berkenaan dengan seperti apa ciri-ciri atau karakteristik orang yang bertakwa itu. Sekurang-kurangnya, ada tiga ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 177 dan yang berikutnya adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ terungkap adanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib ini merupakan salah satu bagian dari kajian keagamaan kita. Kalau ilmuwan yang sekuler tentu tidak mengenal apa itu yang gaib sebab bagi mereka sesuatu itu ada kalau bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dikecap. Kalau itu tidak ada, tidak memenuhi persyaratan itu maka itu dianggap tidak ada. Padahal dalam kenyataan hidup kita sering menjumpai hal-hal yang kita sadari keberadaannya padahal kita tidak tahu sebenarnya persisnya sesuatu itu. Salah satu contoh yang bisa kita angkat yaitu ruh. Ruh adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi kita tidak tahu seperti apa ruh itu, warnanya, dan karakteristiknya. Nah, di dalam ajaran agama kita, kita mengenal apa yang disebut dengan yang gaib, dan puncak dari segala yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yu'minu nabil gaib artinya adalah beriman kepada yang gaib, yaitu salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yuqimu nas yaitu orang-orang yang menegakkan solat. Yang berikutnya adalah, wamimma rozaknahum yunfikun. Orang yang membelanjakan harta yang dirizkikan Allah pada dia. Kemudian yang berikutnya adalah yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian di bagian akhir dalam ayat itu menjelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Nah selanjutnya di surat Al-Baqarah juga yaitu ayat 177 Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, orang yang beriman kepada kitab-kitabnya Allah, orang yang menginfakkan hartanya kepada anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang berhak mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya adalah orang-orang yang memenuhi janji yang pernah diikrarkan kepada mereka. Nah kemudian di bagian yang berikutnya di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu ditegaskan lagi bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang rezekinya maupun dalam keadaan sulit. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul kalau menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang itu masuk akal tapi bagaimana dengan memberikan nafkah dalam keadaan sulit? Nah ini harus kita fahami bahwa kalau ada orang yang bersemangat untuk berinfak dalam keadaan sulit pun dan terbatas dia masih menyisihkan sebagian kecil dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Selanjutnya, Al-Kazimin al Goyl, yaitu orang yang bisa mengenalikan emosi marah. Jadi manusia akan kehilangan kemanusiaannya kalau tidak punya emosi marah. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa memanage emosi marah. Jadi dia kapan harus marah dan kapan dia harus menahan marahnya. Jadi dia bisa memanage itu. Yang kedua, al-afina aninnas. Yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, kalau kebencian, kemarahan, disimpan di dalam hati, tentu saja akan menimbulkan kedengkian. Tapi orang-orang yang bertakwa, dia memaafkan kesalahan orang lain itu dari amarah yang selama ini disimpannya, kemudian dia maafkan. Bahkan lebih dari itu, dia berbuat ihsan, memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang pernah berbuat salah padanya, kemudian yang tidak kalah menariknya. Ternyata orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang steril dari dosa. Tapi orang-orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan keji, dia segera ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, idha fa'alu fahishatan awzolamu anfusahum zakarullah Lalu dia yakin betul bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa beliau. Dari uraian di atas, maka kita bisa mengklasifikasi ciri-ciri orang yang bertakwa itu pada tiga kelompok. Yang pertama, dari aspek akidah. Orang mutakin adalah orang yang beriman kepada yang gaib yang puncak gaibnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, termasuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, iman kepada hari akhir, iman kepada kodok qadar Tentu persoalan iman kepada yang gaib ini hanya bisa diyakini oleh mereka yang memiliki keyakinan Agama samawi, orang-orang yang sekuler tentu saja tidak memahami tentang persoalan ini. Sebab bagi orang-orang yang sekuler, sesuatu itu dianggap ada kalau memenuhi persyaratan. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diraba. Maka kalau tidak memenuhi persyaratan itu, maka mereka pandang tidak ada. Padahal di dalam agama kita Hal yang gaib itu merupakan bagian dari keimanan kita. Salah satunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilustrasi yang menarik. Saya sering berdiskusi dengan mahasiswa. Saya tanya, apakah tahu New York itu di mana? Mereka menjawab, "Saya tahu New York itu di Amerika." Dari mana Anda tahu New York itu di Amerika? Saya baca dalam sebuah buku. Apakah Anda percaya? bahwa New York itu di Amerika. Saya percaya. Sebab saya percaya kepada penulisnya. Kalau saya tanya berikutnya, apakah Anda pernah ke sana? Dia mengatakan, saya belum pernah ke New York. Tapi saya yakin New York ada di Amerika sebab saya percaya kepada penulisnya. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang bersifat gaib, yang diterangkan di dalam Al-Quran, maka kita yakin bahwa itu sesuatu yang benar, sekalipun kita belum pernah melihatnya karena itu adalah firman Allah dalam menjelaskan kepada kita tentang berbagai pengetahuan tentang keagamaan kita. Aspek yang kedua adalah aspek pengamalan syariah atau ibadah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, menjaga waktunya, Menjaga tata tertibnya Juga menjaga Kehusuan di dalam sholatnya Nah yang tidak kalah menariknya Juga bahwa Setelah ada perintah sholat Atau mengindikasikan perilaku Sholat itu dilanjutkan Juga dengan membayar Zakat nah, Zakat Ini selalu Disebutkan dan didampingkan Dengan sholat nah, Ini tentu ada makna yang yang perlu kita renungkan. Salat adalah merupakan sebuah pengabdian kita kepada Allah secara khusus kita berdialog dengan Allah sedangkan zakat adalah menggambarkan hubungan sosial kita dengan masyarakat. Dan ini menggambarkan pemahaman keagamaan dan pelaksanaan keagamaannya. Bukankah kita baca di dalam surat Al Maun

sebuah ciri yang menarik dan bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah dari aspek akhlak. Mereka selalu bisa mengendalikan emosi marahnya bahkan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat salah padanya. Bahkan lebih jauh dari itu, justru berbuat baik kepada orang-orang yang pernah bersalah kepadanya. Dan terakhir ini juga tidak kalah menariknya, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang salah atau dosa, dia segera sadar akan dosanya, lalu bermohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan janji bahwa dia tidak akan melanjutkan lagi perbuatan jahatnya. Mudah-mudahan, dengan ibadah saum yang kita lakukan di tahun ini, benar-benar kita bisa mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.